some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. Kemudian juga ada TPA, TPS. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menghimpun dan mengelola sampah. Karena kalau sampah dibiarkan, pasar ini berapa ton itu tiap hari. Ini sudah ada pengelolaan sampah dan pemrosesan sampah. Dulu pasar ini pernah menjadi pasar terbaik nasional pada tahun 2014 ya, 2014 atau 2015. Waktu itu mendapatkan penghargaan. Dan tidak hanya label saja, tapi yang penting adalah implementasi yang ada. Sehingga kita gerakan. Sekarang ada bank sampah di sekolah-sekolah. Anak-anak itu paling mudah adalah menggerakkan anak-anak. Menggerakkan anak-anak dalam rangka untuk menabung. Menabung bukan duit, tapi menabung sampah. Akhirnya menjadi duit. Oleh karena itu, saya mohon hari ini adalah melibatkan berbagai negara sedunia memperingati hari pungut sampah. Kemudian Jawa Tengah juga sama. Kemudian harapan kita Kabupaten Pati, sekalipun sekarang metode untuk I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'm